Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa la hawla wa la illa billah amma ba'dah Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau termasuk diri kita ila mil qiyamah amma ba'du. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatus Shadaqah bab keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Hadis yang pertama, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا رواه متفق عليه كذا في Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika seorang hamba berada pada waktu pagi dua malaikat akan turun kepadanya lalu salah satu berkata ya Allah berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya kemudian malaikat yang satu berkata ya Allah binasakanlah orang-orang yang bakhil. Hadis riwayat mutafakun alaih dalam kitab Mishkat. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Dalam ayat yang lalu terdapat penegasan tentang hadis ini yang maksudnya adalah apa saja yang kita infakkan, maka Allah SWT akan menggantinya. Berkenaan dengan hal tersebut, banyak dikutip riwayat-riwayat yang mendukung penegasan maksud tersebut. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika matahari terbit, muncullah malaikat yang menyeru dari dua arah. Semua makhluk mendengar seruannya kecuali jin dan manusia. Diserukan, "Wahai manusia, berjalanlah ke arah Tuhanmu. Sesuatu yang sedikit tetapi mencukupi keperluan itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak." tetapi menyebabkan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika matahari terbenam, dua malaikat muncul dari dua arah lalu berdoa dengan suara keras, "Ya Allah, berilah balasan kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan binasakanlah orang-orang yang bakhil dalam menginfakkan hartanya." Dalam sebuah hadis yang lain diterangkan bahwa apabila matahari terbit maka dua malaikat muncul dari dua sisinya seraya berseru. Wahai Allah, berilah balasan segera kepada orang yang menafkahkan hartanya. Wahai Allah, binasakanlah segera harta orang yang bakhil dalam menginfakannya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa di atas langit ada dua malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi hal ini tanpa diserai tugas yang lain. Mereka berkata, Wahai Allah, berilah balasan kepada orang-orang yang berinfak. Malaikat yang lain berkata, "Wahai Allah, berilah kebinasaan kepada orang-orang yang menahan hartanya." Diambil dalam Kitab Kansul Umal. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa surat malaikat tersebut tidak hanya dikhususkan pada waktu pagi dan sore, sepanjang waktu mereka berdoa seperti itu. Tetapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa para malaikat berdoa khusus seperti itu pada waktu matahari terbit dan terbenam. Kenyataan dan pengalaman yang dapat dilihat menunjukkan bahwa kebanyakan orang yang mengumpulkan dan menyimpan harta telah disulitkan oleh hartanya sendiri sehingga menyebabkan harta mereka binasa. Sebagian dari mereka ada yang menghadapi kasus sehingga harus berurusan dengan pengadilan sebagian lagi menghabiskan harta mereka dalam permainan. Ada pula yang menjadi sasaran para perampok, pencuri, dan sebagainya. Ibnu Hajar rahmatullah menulis bahwa terkadang suatu kehancuran terjadi pada hartanya, terkadang juga menimpa pemiliknya, dan terkadang pemiliknya dijauhkan dari amal soleh. Pemiliknya dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Barang siapa menafkahkan hartanya, maka hartanya akan diberkahi oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa barang siapa menyedekahkan hartanya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hartanya yang ditinggalkannya. Diambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yakni bahkan setelah kematiannya, ahli warisnya tidak merusak hartanya dan tidak membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang sia-sia. apabila harta yang disedekah apabila harta tidak disedekahkan maka pada umumnya harta tersebut mendatangkan akibat buruk kepada anak-anaknya setelah ia meninggal dunia Imam Nawawi rahmatullah alaih menulis bahwa pengeluaran harta yang disukai adalah pengeluaran untuk amal-amal soleh menafkahi keluarga menjamu tamu dan seterusnya Kurtubi rahmatullah alaih berkata bahwa membelanjakan harta seperti ini termasuk ibadah fardu dan sunnah. Akan tetapi, jika tidak membelanjakan hartanya untuk ibadah sunnah, maka ia tidak termasuk yang didoakan dalam keburukan tersebut. Akan tetapi, dengan tidak menggunakannya untuk beribadah sunnah, berarti ia telah berbuat kikir, sehingga membelanjakan hartanya untuk ibadah yang fardu dengan hak yang ikhlas tentu akan terasa sulit. Demikianlah apa yang kita dengarkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita. Maksud dari hadis yang kita dengarkan. Dan kita berharap pada Allah Ta'ala agar senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa berinfak di jalan Allah Ta'ala. Baik ketika pagi maupun ketika sore. ya Karena didoakan malaikat di dua, di dua waktu itu. Bahkan ada yang menyebutkan di setiap waktu ketika Allah sudah menurunkan malaikat untuk diberikan tugas khusus mendoakan orang-orang yang ahlul infaq nggih ya, ahlus shodakoh, dan juga kepada orang-orang yang bakhil atau kikir maka sungguhnya kita berharap agar dengan semakin Allah berikan rezeki kepada kita dengan mudah dengan diberikan jumlah yang banyak maka kita berharap agar kita senantiasa selalu berinfak karena sungguhnya Harta yang diberikan oleh Allah adalah sebagai amanah agar mampu kita hadirkan dengan amal soleh. Jangan sampai semakin banyak Allah berikan, justru kita semakin jauh kepada Allah Taala, semakin sulit untuk beribadah kepada Allah Taala. Maka kita jadi orang-orang yang rugi. Demikian dan mari kita bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallohumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.